duduk kembali. Acara yang keempat, yaitu laporan dari Ketua Panitia. Kami persilahkan kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Alwan Abdurrahman Esa, MM, untuk memberikan laporan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, yang kami hormati Bapak Muhammad Yunus Eskom Mkom selaku narasumber pada kegiatan BIMTEK hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu panitia pelaksana kegiatan BIMTEK, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa semester terakhir Politeknik Negeri Jember. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan kegiatan BIMTEK Sipora. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan rencana dan harapan kita semua. Tiga yang kami hormati, bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kegiatan BIMTEK Sipora hari ini adalah di dalam rangka memberikan pemahaman, ya, memberikan pengetahuan kepada untuk dapat kiranya nanti mengunggah, ya, karya baik bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak panitia pelaksana kegiatan ini tentu dalam pelaksanaannya bisa saja terdapat kekurangan, kelemahan, kelalaian ataupun kealpaan yang baik itu disengaja maupun tidak, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian perlu kami laporkan kepada Bapak Wadir 3 bahwa pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing prodi itu berjumlah 13 orang, sehingga total mahasiswa yang mengikuti kegiatan pada BIMTEK hari ini berjumlah sekitar 281 orang. Ya. Jadi mudah-mudahan harapan kami sekali lagi kegiatan ini bisa diikuti dengan baik, ya, sehingga di dalam rangka untuk mengunggah karya tulis ilmiahnya itu tidak mengalami kekurangan satu apapun. Demikian barangkali sambutan kami yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara BIMTEK Sipora untuk mahasiswa tingkat akhir
oleh Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Bapak Wahyu Kurnia Dewanto, S.Prom. MT. Kami persilahkan. Baik, terima kasih, Saudari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala UGT Perpustakaan sekaligus Ketua Panitia Kegiatan BIMTEK Sipora pagi ini, Bapak Alwan Abdurrahman. Yang saya hormati narasumber hari ini, Pak Yunus. Salam sehat, Pak. Lama tidak ketemu ini. Serta seluruh rekan-rekan panitia dari UGT Perpustakaan, serta yang saya banggakan dan saya cintai ini seluruh peserta BIMTEK, adik-adik mahasiswa semester akhir yang insya Allah akan segera lulus ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Kita masih diberikan sehat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang insya Allah baik ini, yaitu BIMTEK, yang harapan kita dengan adanya BIMTEK nanti bisa memberikan penambahan ini pengetahuan, kemudian kemudahan akses adik-adik mahasiswa dalam rangka menyelesaikan administratif tugas akhirnya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita selalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya senang sekali pagi ini mewakili Pak Direktur ya. Ini yang diundang Pak Direktur, cuma karena Pak Direktur ada kegiatan sehingga di disposisi kepada kami. Kami berharap bahwa kegiatan BIMTEK pagi ini yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Alwan selaku Ketua Panitia sekaligus Kepala PT Perpustakaan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dihadiri insya Allah perwakilan dari masing-masing prodi sekitar 13 orang dengan total sekitar 200 sekian mahasiswa yang harusnya hadir, tetapi kalau dilihat yang sekarang sekitar masih 127-an termasuk panitia. Tentunya kami berharap nanti setelah sambutan ini yang lain juga bisa segera bergabung ya, karena memang di masa pandemi ini beberapa terkendala masalah teknis, koneksi dan sebagainya. Tetapi kami berharap bahwa kegiatan ini nanti sesuai dengan target yang sudah dicanangkan panitia, sekitar 200 sekian mahasiswa akan hadir mengikuti. Tentunya output luaran yang diharapkan adalah bahwa adik-adik mahasiswa tidak terkendala masalah administrasi, bagaimana mekanisme. Saya masih zoom ya, ditunggu dulu. Saya berharap ada mekanisme baru yang menyesuaikan kondisi pandemi ini bisa diikuti dan bisa dipahami sehingga dapat memudahkan adik-adik dalam rangka mengurus administrasi, proses administrasi maksud saya, untuk kelulusannya. Tentunya nanti kami berharap yang hadir ini juga mensosialisasikan kepada seluruh teman-teman yang mungkin tidak terundang untuk memastikan bahwa proses upload mandiri untuk karya tugas akhirnya itu tidak bermasalah. Kami berharap bahwa fasilitas ini, fitur ini juga dilakukan nanti seandainya kuliah juga sudah mulai pulih atau kondisi sudah benar-benar normal. Artinya ada nanti ada dua model, model yang konvensional dengan menyerahkan dokumen secara langsung ataupun model yang secara upload atau paperless ya. Tentunya ini fasilitas yang sangat memudahkan harapan saya memberikan pelayanan lebih baik kepada stakeholder kita, yaitu adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa insya Allah kondisi sudah sangat kondusif, sudah sangat membaik, sehingga memang beberapa kegiatan perkuliahan dan praktikum sudah mulai dilaksanakan secara luring. Demikian juga kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan ormawa. Beberapa unit kegiatan mahasiswa, beberapa himpunan mahasiswa jurusan
sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara luring. Tetapi dengan catatan memang harus izin dulu. Di masa transisi ini kami sudah mulai membuka kegiatan Ormawa, tapi dengan izin tertulis ke lembaga. Artinya ada syarat-syarat yang harus diikuti. Syaratnya insya Allah tidak susah-susah. Cukup sudah vaksin. Vaksin dua kali, kemudian kalau mahasiswa, saya memang minta ada izin orang tua. Ya. Walaupun itu nanti izin itu tidak harus sampai ke kami, tapi cukup ke panitia. Tentunya harapan saya, kegiatan serupa, kegiatan luring ini juga bisa diikuti oleh UPT Perpustakaan ke depannya. Dengan memperhatikan ruangan dan yang terundang. Ya. Artinya kalau misalkan BIMTEK semacam ini, kalau perwakilan mahasiswanya cuma satu atau dua, nah itu mungkin bisa di perpustakaan kalau misalkan mau dihadirkan secara luring. Tapi kalau misalkan perwakilan dari prodinya sekitar 10 atau lebih, nah saya berharap ini juga bisa dilaksanakan mungkin di aula secara ini ya, secara offline. Tentunya nanti akan ada banyak interaksi yang lebih komunikatif antara pemateri Pak Yunus dengan adik-adik mahasiswa, yang mana itu harapan kami apa yang nanti disampaikan itu benar-benar bisa dipahami, sehingga pada saat mereka telah menyelesaikan ujian tugas akhirnya, maka mereka tidak terkendala lagi masalah proses administrasi, yang harusnya itu adalah proses-proses yang memang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa untuk supaya mereka ini ya lulus. Jadi mereka harus mengupload, harus tanda tangan pembimbing dulu, tanda tangan penguji dan sebagainya, yang nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Pak Yunus, sehingga nanti pada saat mereka apa misalkan posisinya di luar kota, mereka tidak harus datang ke Jember, cukup dengan upload di Sipora yang sudah disediakan. Saya berharap ini yang hadir ini sudah meningkat lagi 134. Semoga nanti pada saat Pak Yunus memberikan materi, yang hadir lebih banyak lagi. Karena ini ya separuh dari yang harapan saya ini adik-adik mahasiswa juga menginformasikan kepada kawan-kawannya yang memang sudah terundang untuk segera gabung, untuk mendengarkan secara langsung bagaimana tahapan atau SOP ataupun mekanisme untuk unggah mandiri tugas akhirnya. Karena target dari kegiatan pagi ini adalah memastikan bahwa adik-adik mahasiswa tidak terkendala masalah birokrasi terkait untuk kelulusannya. Sehingga fasilitas yang diberikan oleh UPT Perpustakaan ini bisa direspon dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada UPT Perpustakaan yang telah ini ya ada inovasi terkait layanan kepada adik-adik mahasiswa khususnya di masa pandemi. Tentunya harapan kami UPT Perpustakaan terus berinovasi memberikan layanan-layanan yang sifatnya ini benar-benar memudahkan kepada adik-adik mahasiswa khususnya di masa pandemi yang seperti ini. Kami berharap ada terobosan-terobosan baru, ada fitur-fitur baru di mana layanan-layanan ini lebih baik dan lebih memudahkan kepada adik-adik mahasiswa. Kepada adik-adik mahasiswa, saya ucapkan selamat mengikuti BIMTEK, mohon dicermati, didengarkan dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang nanti akan ditanyakan, silakan nanti ditanyakan kepada narasumbernya. Terima kasih kepada Pak Yunus juga yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pagi ini. Nah, saya berharap nanti ada muncul-muncul ini inovasi-inovasi baru dari Pak Yunus dalam rangka perbaikan layanan kita kepada stakeholder utama kita, yaitu adik-adik mahasiswa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknis penggunaan Sipora untuk dalam rangka mengupload tugas akhir adik-adik mahasiswa, dengan ini kami nyatakan dimulai dan dibuka. Selamat mengikuti BIMTEK. Terima kasih. Diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Untuk kepada para peserta, dimohon untuk on-cam semua ya. Kita dokumentasi dulu sebentar, mumpung Pak Water 3 masih ada. Oh iya, siap Bapak. Sebentar, sebentar. Baik, satu. Oke, lagi sekali sebentar Pak, saya simpan dulu. Sebentar. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih sudah. Terima kasih Bapak. Oke, saya izin live ya. Oke, Pak, terima kasih Pak Wahyu. Oke. Selamat Bapak. Selamat BIMTEK ini adik-adik mahasiswa. Oke. Saya izin siap. Live ya. Assalamualaikum. Salam. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yakni BIMTEK Sipora untuk mahasiswa tingkat akhir semester ganjil yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Yunus, Eskom Mkom, selaku pemateri. Kepada Bapak Muhammad Yunus, Eskom Mkom, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, kita punya waktu. Insya Allah kita mulai langsung 8:30. Nah, jadi saya harapkan 8:30 coba adik-adik mahasiswa yang sudah yang sudah siap untuk upload, mungkin bisa dibuka dulu laptopnya ya. Yang belum punya akun silakan dibuka saja dulu laptopnya. Saya jelaskan langsung dari awal ya. Nah, ini yang sering kali ditanyakan di YouTube saya, baik secara ada yang WAPRI maupun lewat sana. Nah, jadi biar sekarang tuntas semuanya ya. Oke, silakan saya tunggu sampai 8:30. Sekalian saya menyiapkan beberapa panduan ya, beberapa SOP yang mungkin adik-adik perlu ketahui terkait dengan layanan yang ada di UPT Perpustakaan, terutama di masa pandemi ini. Oke, silakan masih ada prepare sekitar 8 menit, nanti 8:30 pas, itu langsung mulai ya. Oke, silakan. Yang belum punya akun, bisa dulu register di web Spora itu ada ya. Oke, sebentar. Baik, bagi adik-adik yang belum punya akun, jadi silakan ya. Jadi silakan dibuka di sini ada di web browser Anda, ketikkan sipora.polidi.ac.id. Ini silakan diketikkan ya. Kalau ini belum terlihat, saya silakan ini bisa di simple kok ya, sipora.polidi.ac.id. Nah, setelah terbuka, silakan nanti di sini di halaman depan ini ada beberapa menu ya. Di sini yang warna hijau ini ada registrasi akun Sipora. Oke, jadi di sini adik-adik di sistemnya ini tidak ada menu register. Jadi kami sengaja menghilangkan. Nah, ini untuk keamanan ya. Nanti saya jelaskan kenapa ini dihilangkan. Oke, silakan register dulu. Ini tinggal diklik saja ya. Nah, di sini ada pendaftaran mahasiswa. Nah, jangan salah pilih ya. Nah, kan Anda mahasiswa, pilih yang atas. Kemudian di sini ada register. Oke. Nah, ini yang sering kali mahasiswa itu ketika mendaftar ada pertanyaan. Nah, jadi saran dari kami ya. Jadi
sebelum Anda mengisi field-field ini, tolong dibaca dulu penjelasan di atasnya ya. Nah, ini penting ini. Nah, jadi ini dibuat untuk dibaca ya. Oke, di sini disampaikan. Nanti setelah Anda mendaftar, jadi petugas itu butuh waktu paling lama 1 hari ya. Ini paling lama. Paling lama 1 hari jam kerja untuk bisa memproses akun Anda. Nah, kemudian ada yang bertanya, kok lama sekali Pak? Padahal kan tinggal buat saja. Nah, ya kalau buatnya satu-satu. Nah, jadi ketika Anda belum daftar saja sudah numpuk ya, jadi banyak. Nah, jadi kita juga perlu verifikasi. Jangan sampai ada mahasiswa kampus lain yang daftar. Kenapa? Karena Sipora ini, repository kita ini adalah rumah kita bersama. Hanya rumahnya seluruh Civitas Polije ya, dari mahasiswanya sampai dengan pegawai-pegawai yang lain. Nah, jadi kita tidak mengizinkan orang lain selain mahasiswa kita, dosen-dosen kita ini mendaftar atau punya akun di Sipora. Kenapa? Nah, nanti bisa mereka bisa mengambil dengan mudah karya-karya yang memang hasil dari payah adik-adik sendiri tentunya ya. Nah, jadi ini kita butuh verifikasi. Ini alasannya kenapa lama. Dan ada lagi yang bertanya, kenapa enggak dibuka saja Pak biar bisa daftar mandiri? Nah, itu. Jadi ini sebenarnya kan bisa saja saya buka, adik-adik bisa register sendiri. Nah, cuman di filternya ini belum saya tambahkan, jadi belum kami tambahkan plugin filtering ya. Nah, jadi ini kalau saya buka, nah nanti yang penting punya email, nah ini bisa punya akun. Nah, jadi tidak ada verifikasi belum kita set bahwa hanya email Polije saja yang bisa mendaftar. Nah, gitu ya. Apalagi kan Anda semua enggak rata-rata mungkin ya jarang menggunakan email Polije-nya. Oke, seperti itu alasannya ya. Nah, jadi kalau misalkan lama, nah itu tolong ditunggu. Saya yakin enggak sampai 1 hari ya. Kecuali Anda registernya hari Sabtu. Nah, register malam Sabtu atau hari Ahad, ya lama. Karena itu kan juga petugas butuh waktu bersama keluarga dan sebagainya. Jadi sangat disarankan, kalau Anda ingin cepat, daftar akun itu jangan di hari libur ya, atau tengah malam itu jangan. Daftarlah pagi-pagi atau H-1 sebelum hari aktif. Misalkan sekarang hari Senin. Nah, paling enggak kemarin hari Ahad atau hari Sabtu Anda daftar. Jadi tinggal Senin diproses. Oke, seperti itu alasannya ya. Nah, kemudian baru Anda isikan di sini, isikan NIM-nya. Jadi tolong nanti NIM juga ini sesuai dengan yang benar. Karena ada beberapa kali saya terima chat ini ya, chat yang istilahnya bukan dari mahasiswa Polije. Jadi insya Allah petugas perpustakaan sudah mengenali Anda ya. Dari NIM saya sudah diketahui Anda ini D4, D3, dari prodi mana itu sudah diketahui. Nah, jadi insya Allah ini untuk kita meminimalisir orang lain yang tidak berhak masuk ke sini. Nah, silakan untuk yang hari ini, khusus yang hari ini, silakan bisa langsung daftar. Nah, kemudian di sini masih ada yang kurang informasinya ya. Oke, nanti saya tambahkan informasinya. Jadi adik-adik yang kedua, yang adik-adik perlu ketahui adalah, untuk yang Sipora, yang mahasiswa, nanti petugas yang melayani adik-adik sebagai administratornya itu ada 2 orang. Ya. Nanti namanya Mbak Lia sama Mbak Riza. Nah, nanti saya tambahkan penjelasannya di sini ya. Ini yang kurang nih. Nah, sehingga nanti ketika adik-adik ada kendala terkait dengan akun dan sebagainya, nanti bisa konfirmasi ke beliau berdua ya. Jadi Mbak Lia atau Mbak Riza namanya. Nanti saya cantumkan kontaknya di sini. Oke. Silakan ini diisi dulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah ya, mungkin nanti bisa di ini coba yang sudah punya akun coba, atau yang belum punya akun deh. Yang belum punya akun coba bisa raise hand. Saya pengen lihat dulu dari yang hadir saat ini yang belum punya akun berapa orang. Coba silakan yang belum punya akun raise hand. Oke, 8, 9, 10, 12, 15. Bahannya kalau semuanya ini bahaya ini. Coba terus. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kapan harus mendaftar, nah jadi kalau bisa mendaftar itu jangan menjelang-menjelang Anda urus prejudisium. Nah, itu yang bikin mepet ya. Belum punya akun, lagi 3 hari batas prejudisiumnya, ya udah jangan gitu. Jadi untuk registernya Anda bisa dari sekarang, kemudian bisa mencicil juga dari sekarang, dicicil TA atau PKL-nya, walaupun belum selesai nggak apa-apa, yang Anda cicil saja kan nanti kan bisa diedit gitu, sehingga ketika sudah fix, nah tinggal dilengkapi, tinggal upload saja file akhirnya. Oke, nah silakan yang belum register, nanti bisa Anda register
Kemudian mungkin nanti langsung dibantu ya, dibuatkan akunnya sama admin. Kalau enggak, biar enggak lama, nanti Anda bisa ikuti, nanti di modul sudah ada ya. Ya, 34 orang, berarti masih enggak terlalu banyak ya, dari 130-an. Baik, silakan yang belum. Nah, sekarang daftarnya insya Allah, ini petugas sudah standby, nanti akan langsung di-create-kan ya. Ya, mungkin nanti bisa dibantu oleh Mbak Lia sama Mbak Riza, jadi bisa dibuatkan langsung yang jam hari ini, yang datanya 9:30 ya. Jadi diprioritaskan dulu karena ini mahasiswa yang ikut BIMTEK. Baik, nah sekarang saya ingin yang kedua ingin saya sampaikan ya. Nah jadi ini adik-adik. Oke, silakan yang belum punya akun langsung saja di register. Biar dibuatkan langsung akunnya ya, sampai saya tunggu akun Anda jadi. Oke. Nah, jadi yang poin 1 sama poin 2 sudah saya jelaskan ya barusan ya. Jadi biar tidak ada lagi nanti adik-adik silanya bertanya di luar ya. Jadi kalau cara daftarnya tadi kita tidak membuka register online-nya tapi terpusat ya dengan alasan keamanan. Nah, jangan sampai Anda capek-capek membuat TA, membuat karya yang bagus diciplak, diplagiasi oleh orang lain. Nah, ya, jadi ini kita melindungi hak kekayaan intelektual yang Anda miliki. Nah, kemudian berapa lama waktu tunggu akunnya? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, karena ini kita buatnya kolektif ya. Kalau memang pas lagi tidak banyak ya, Anda cepat. Jadi kita menggunakan konsep FIFO ya, first in first out. Siapa yang duluan daftar itu yang duluan diberikan akunnya. Oke, jadi bersabar sedikit ya kalau belum punya ya. Baik. Nah, jadi ini beberapa pertanyaan. Nah, jadi ini sudah deposit tapi ditolak. Kenapa? Nah, itu kemudian sampai dengan nanti pengurusan bebas pustaka. Oke, nanti saya fokusnya ke sini ya. Oke, nanti saya akan menjelaskan ke Anda bagaimana caranya biar deposit Anda ini nggak ditolak. Ya, tepat. Kemudian bagaimana kalau yang mau download? Ini juga banyak sekali pertanyaan. Bagaimana kalau mau download? Nah, nanti yang terakhir adik-adik, setelah Anda upload TA dan PKL, nah nanti kita siapkan ada form di masa pandemi ini ya. Jadi ada form online yang Anda tinggal isikan bukti Anda sudah diterima ya di isian Siporanya. Oke, nanti akan dicek oleh petugas. Oke, saya rasa sudah 8:30. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Mbak Lia sama Mbak Lisa mungkin bisa dibantu ya, Mbak. Akunnya yang sekarang daftar 8:30 yang hari ini difilter aja dulu diutamakan. Baik, sekarang silakan adik-adik di web. Nah, jadi di web sudah ada panduannya ya. Oke. Nah, sekarang kalau kemarin jadi ada beberapa kendala ya. Nah, jadi adik-adik nanti ini silakan nanti bisa dibuka Siporanya. Ya, jadi ini dibuka Siporannya, kemudian tambahkan /75 ya. Oke, atau dia ada di sini. Oke, di sini ada di home ini. Di home ini kemudian ada panduan unggah mandiri. Nah, ini panduannya ya. Unggah mandiri. Oke, di sini sudah kami siapkan, ada beberapa yang dalam bentuk PowerPoint, ada beberapa yang sudah saya buatkan dalam bentuk video. Nah, cuman kemarin mungkin ada revisi sedikit ya, enggak banyak. Karena ini juga untuk memudahkan petugas mengidentifikasi ya. Nah, jadi nah nanti di sini Anda bisa menggunakan yang ini yang lama nih. Sebenarnya nanti perbedaannya sedikit adik-adik. Sedikit sekali perbedaannya. Oke, Pak Abdul Rahman mungkin sorry. Bentar ya, oke ya. Panduan unggah. Oke, nanti adik-adik ini saya belum filter, nanti silakan bisa buka yang terbaru ya di sini yang dosen ini. Kalau yang ini sebenarnya bisa juga menggunakan Anda silakan. Cuma nanti ada sedikit satu poin saja yang berbeda ya, yang di jenis tipe di jenis item saja yang berbeda. Oke. Jadi belum saya pindahkan ke atas, ini masih umum ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, kok ini prosedur. Bentar.
modul unggah mandiri artikel. Oke, di panduan ini, di panduan unggah mandiri ini ya. Jadi walaupun dia bilang dosen, tapi ini saya buat lengkap ya. Kebetulan saya belum pindahkan ke atas. Jadi adik-adik yang terbaru ada di sini, modul unggah mandiri artikel. Oke, silakan ini bisa diklik download ini. Nah, jadi di sini apanya yang baru? Nah, jadi sebenarnya kan satu poin saja yang membedakan. Oke. Jadi ini penting untuk diketahui ya. Oke, sekarang langsung kita praktekkan ya. Silakan disiapkan berkas-berkasnya. Oke, nah di sini, nah ini. Oke, nah jadi adik-adik, jadi ada sedikit, cuman satu poin saja yang berbeda ya. Jadi kalau yang sebelumnya, jadi kalau yang TA tetap sama ini. Jadi ini nanti di pertama kali Anda login ketika mau deposit itu ada nanti dihadapkan banyak tipe. Coba saya masuk ya, silakan coba masuk saja ke Sporanya. Silakan masuk saja. Oke, ini saya masuk ya. Ini silakan. Nah, nanti yang sudah punya akun kalau berhasil nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau saya lengkap ini karena saya juga sebagai administrator. Oke, kalau Anda paling nanti yang muncul cuman menu deposit ya sama home page nanti yang muncul. Oke, silakan Anda bisa klik. Nah, nanti di sini adik-adik Anda bisa ngecek ya. Di sini ini ada namanya most view item. Nah, kalau Anda nanti upload sesuatu di Sephora misalkan TA Anda, PKL Anda, Anda nanti bisa mengetahui karya Anda itu laku apa enggak. Nah, itu kan di mana kita laku apa enggak. Nah, jadi seberapa banyak orang yang memview, yang telah melihat karya kita. Nah, ini kayak gini nih. Nah, jadi ini nanti akan muncul rasa kebanggaan ya. Jadi Anda taruh di Sephora, kemudian nanti bisa didistribusikan ke seluruh dunia ya. Jadi setiap ada orang yang melihat, nah nanti nambahnya di sini. Oke. Nah, adik-adik silakan bisa klik minutes deposit. Saya langsung saja ya, karena nanti Anda bisa belajar sendiri di modul ini. Silakan klik minutes deposit. Oke, nah nanti terkait dengan apa saja kelengkapan yang perlu disiapkan, nanti mungkin Mbak Lia bisa membantu saya, nanti bisa menjelaskan sebentar ya. Nanti persiapan Anda sebelum mendeposit TA atau PKL. Misalkan kalau TA, apa saja yang perlu diupload. Nah, nanti saya minta waktunya Mbak Lia sebentar ya, nanti untuk menjelaskan ya. Nah, sekarang adik-adik untuk melihat yang ini, nah nanti kalau pertama kali Anda deposit ya, jadi di sini ada tampilannya ini, di sini ada nanti new item ya. Jadi menu deposit kemudian new item, Anda klik new item. Nah, jadi kalau suatu saat Anda misalkan menjadi dosen di Poltek, nah nanti beda lagi ya, bisa memanfaatkan import ini. Kalau Anda nggak bisa sekarang menggunakan import, karena Anda kan memang karya sendiri ya. Nah, jadi belum pernah publish. Nah, jadi kalau ini yang sudah publish nih menggunakan import. Oke, silakan pilih new item ya. Bebas Anda mau PKL maupun TA silakan. Boleh mana-mana ya. Silakan pilih new item. Oke, nah di sini. Jadi nanti di ePrint, jadi aplikasi ini menggunakan ePrint ya. Nah, jadi di repo kita di Sephora ini ada 5 tahapan adik-adik. Dari menentukan tipe, kemudian Anda upload dokumen, kemudian nanti Anda edit metadatanya, memilih subjek, baru yang terakhir adalah deposit. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah ada perbedaan sedikit, ini setelah kita evaluasi dengan petugas perpustakaan. Nah, untuk mempercepat layanan, biar kita tidak capek mengidentifikasi karya Anda, nah jadi kita nanti merubahnya di sini saja adik-adik, di PKL saja. Oke, karena dulu memang kita masih meraba-raba ya, kalau yang PKL ya, dia cocoknya yang kemana. Nah, jadi Anda bisa lihat poin yang ke 4 sama poin yang ke-5. Ya. Nah, nanti untuk Anda yang ingin mengisikan TA, itu nggak ada yang berubah. Tetap, nanti Anda memilih tipenya yang tesis ya, yang ini ya, yang ini. Jadi tetap nanti untuk yang tesis ya, yang tesis ini. Nah, sedangkan yang berubah itu adalah yang PKL adik-adik. Sebelumnya kita menggunakan yang eksperimen. Nah, ternyata kalau kita menggunakan eksperimen ini ada beberapa isian itu yang kita butuhkan itu enggak ada, sehingga petugas itu lumayan butuh waktu untuk mencari data Anda gitu ya. Nah, jadi sehingga kemarin kita sepakati
oleh apa namanya saat rapat internal ya. Jadi untuk memudahkan kita dan mempercepat layanan ke Anda, ya, jadi kita sepakati nanti yang eksperimen ini mulai setelah BIMTEK ini ya, mulai setelah BIMTEK ini nanti kita akan menggunakan yang tipenya monograf. Oke. Nah, ini ya. Nah, sehingga nanti saya harapkan adik-adik yang hadir pada hari ini membantu kami mensosialisasikan lah ya, terutama yang PKL ya. Nah, nanti laporan PKL Anda nanti pilihnya monograf. Oke, yang ini khusus yang PKL. Sedangkan yang TA ini enggak ada berubah. Tetap. Baik, sekarang saya clear dulu. Oke. Nah, baru kita lanjut ke sini. Berarti dia ada di mana? Ya, kita pilih. Nah, ini ada monograf ya. Nah, kalau kita baca di sini penjelasannya adalah ini berupa laporan, project report, dokumentasi, manual, working paper. Nah, ini cocok ya untuk yang PKL. Nah, kalau yang TA bagaimana? Nah, kalau yang TA nanti Anda pilih yang tesis. Jadi tesis ini baik yang tugas akhir D3, baik yang skripsi D4, baik yang S2, semua nanti memilih yang tesis. Nah, ini makanya kita namakan tugas akhir ya. Jadi pokoknya tugas akhir D3, D4, S2, S3, semua nanti memilihnya tesis. Sedangkan yang laporan PKL Anda ya mulai sejak nanti kita BIMTEK ini, nanti saya harap Anda nanti milihnya yang monograf. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana Pak kalau kita sudah gedung atau terlanjur memilih eksperimen, silakan, nggak apa-apa ya. Jadi ini tidak akan ditolak oleh petugas karena ini istilahnya bukan kesalahan mayor. Nah, tapi saya harapkan biar kita rapi pelaporan ya. Jadi Anda pilih yang monograf. Oke, ya. Jangan lagi pilih yang eksperimen ya, karena ini kalau eksperimen ini kasihan petugasnya, ada beberapa fitur yang kita butuhkan itu yang belum tersedia. Oke, silakan Anda bisa pilih sekarang yang Anda ada di laptop Anda itu Anda mau upload apa ya, atau boleh menggunakan sampel. Baik, sebelum lanjut ini mungkin saya persilakan dulu ke Mbak Lia mungkin atau saya contohkan aja ya langsung ya yang sudah ada ya. Atau Mbak Lia ingin menyampaikan atau yang sudah ada aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi ya untuk yang TA dulu, untuk yang TA apa saja yang perlu Anda upload? Oke, ini yang coret-coret siapa ini? Sebentar saya anu dulu. Nanti kalau saya tahu nanti saya kick langsung ya. Oke. Oke, sebentar. Saya ingin tunjukkan Anda contoh yang TA ya. Oke, apa saja yang perlu disiapkan untuk yang TA. Jadi ini saya, jadi nanti Anda bisa juga mencari ya. Jadi kalau nanti Anda ingin mencari sebagai referensi, silakan nanti bisa memilih browse, kemudian divisi ini. Nah, kalau Anda ingin misalkan download nih, Anda malas ke perpustakaan karena jauh, silakan bisa masuk ke divisi ini. Tinggal Anda cari prodi Anda apa. Misalkan jurusan peternakan. Nah, ini. Masuk ke jurusan peternakan, prodi Anda apa? Nah, misalkan prodi ada D4 manajemen bisnis unggas. Nah, di sini sudah saya filter, sudah ada filternya. Kalau Anda butuh referensi terkait dengan tugas akhir, di sini ada tugas akhir nih. Nah, kalau publikasi ini dosennya ini. Oke, kalau yang PKL, nah ini ada PKL. Nah, misalkan tugas akhir ya. Jadi adik-adik yang tampil di sini, ini sudah publish nih. Bisa Anda nanti download ya. Cuman, untuk memastikan yang mendownload adalah benar-benar mahasiswa PolyJ, nah, nanti Anda bisa konfirmasi ke Mbak Lia ya. Nanti kita kasih kontaknya Mbak Lia. Misalkan nanti Anda tinggal bilang saja, Anda kopikan link mana yang Anda butuhkan, nanti akan dibuka. Jadi Anda bisa akses full. Oke, nah di sini ada tahunnya. Coba saya tunjukkan satu dulu ya. Saya tunjukkan satu. Nah, ini yang TA apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, jadi ini. Oke, jadi ada 4 file. Kalau ini di panduan saya yang lama, ini ada ya. Kalau Anda baca di panduan yang lama, itu ada. Oke, jadi biar langsung real, nyata. Oke, yang pertama itu adalah abstrak. Ya. Apa isinya? Kita lihat nih. Jadi bagaimana kalau nggak ada abstrak? Nah, ada beberapa kemarin pertanyaan, kalau di D3 nggak ada abstrak gimana? Nah, jadi kalau misalkan nggak ada abstrak, Anda bisa ganti menggunakan ringkasan. Ya. Kalau ringkasan saya rasa pasti ada lah. Oke, jadi kalau misalkan ringkasan ada, abstrak ada, silakan pilih salah satu. Bentar, ini kok kosong. Oh, lagi loading ya. Oke, nah ini.
Oke, jadi abstrak saja. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada abstrak, silakan boleh ganti pakai ringkasan. Jadi silakan siapkan ya. Berarti nanti Anda pecah filenya. Kenapa ini harus dipecah-pecah? Nah, jadi adik-adik, jadi ya, nanti yang bold yang bisa didownload oleh orang lain yang umum itu hanya abstrak, kemudian bab satu Anda sama daftar pustakanya. Sedangkan yang full ini tidak bisa didownload oleh sembarang orang. Hanya bisa didownload oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Nah, itu ya. Nah, jadi silakan nanti siapkan Anda pisah yang pertama itu abstrak, yang kedua itu bab satu, yang ketiga itu daftar pustaka. Berarti tiga file yang istilahnya sepotong-sepotong ya. Nah, karena nanti ini yang istilahnya hanya full ya, yang bisa didownload oleh orang yang ini. Sedangkan yang ini adalah file aslinya adik-adik ini. Ini file aslinya, versi fullnya dari cover sampai akhir. Nah, sehingga sekarang kan ada kita ada kebijakan, Anda tidak perlu menyerahkan kepingan CD sekarang ya. Kalau dulu kan ada file Anda masukkan, serahkan dalam bentuk CD, Anda serahkan. Sekarang nggak perlu, karena sudah Anda upload di Sipora. Oke, Anda perhatikan ini di sini ada request copy ya. Kalau misalkan Anda butuh nanti mendownload ini ya. Sebenarnya kan kalau Anda punya akunnya bisa ya, tapi kalau misalkan Anda sudah punya akun tapi tetap nggak bisa, silakan. Nah, nanti caranya gimana? Caranya nanti Anda tinggal klik kanan aja ini, bisa copy link address ya. Copy link address-nya ini. Oke, tinggal nanti Anda WA ke Mbak Lia atau ke Mbak Riza ya. Jadi Anda sampaikan saja, jangan langsung minta dibukakan, perkenalan dulu ya. Misalkan saya mahasiswa ini, biar kita bisa identifikasi. Nah, nanti Mbak Lia sama teman-teman akan ngecek Anda ke PTDK, benar enggak Anda mahasiswa Poltek gitu. Ya, jadi seperti itu kita menjaga karya Anda ya, biar tidak nanti disalahgunakan di orang-orang yang tidak ini ya, apa namanya, yang hanya sekedar mau mudahnya saja. Oke, sampai sini dulu terkait dengan persiapan upload. Nah, kalau yang sekarang saya bandingkan dengan yang PKL ya. Oke, coba kita lihat yang PKL. Kalau PKL apa sih yang perlu ini? Coba sekarang yang PKL. Jadi ini yang TA ya. Coba sekarang kita lihat yang PKL. Tadi peternakan. Coba kita lihat peternakan lagi. Oke, yang PKL nih. Lihat yang PKL. Terasa nggak jauh beda ya. Nah, ini masih dulu eksperimen ya adik-adik ya. Ini eksperimen, berarti ini PKL. Jadi kalau nanti Anda mencari referensi dari Sipora, kalau Anda download yang eksperimen, berarti ini yang PKL ya. Kalau yang TA, jangan cari yang eksperimen. Oke, nah misalkan saya buka satu. Nah, sama ya. Jadi sama dengan yang TA. Jadi teks. Biasanya kalau yang PKL biasanya nggak ada abstrak. Silakan. Kalau nggak ada abstrak, jangan dipaksakan. Ringkasan juga boleh. Yang penting ada ya. Kalau misalkan dua-duanya nggak ada, silakan Anda buat sendiri, bisa Anda kopas ulang yang pendahuluannya. Pendahuluan yang mungkin Anda ringkas lah ya pendahuluannya. Jadi, kalau nanti ringkas pendahuluannya 5 lembar, jangan semuanya. Jadi paling enggak diringkas lah. Jadi kira-kira secara umum apa ini isi dari PKL Anda atau TA-nya. Kalau TA kan mungkin enggak ada ya. Oke, sama ini. Oke, saya rasa sudah ya. Oke, jadi silakan ini di apa namanya disiapkan dulu. Kalau yang berarti ada empat file PKL juga sama, ada empat file. Oke, silakan sampai sini dulu persiapan ini. Ada yang ingin ditanyakan atau nanti di sesi akhir aja ya biar sekalian ya. Oke, biar sekalian nanti kita diskusinya enak. Oke, sekarang saya langsung saja ke panduannya ya. Oke, jadi kalau di sini yang saya ingin tekankan ke Anda adalah monograf sama tesis. Ya, sekali lagi monograf ini untuk yang PKL, jangan gunakan lagi yang eksperimen ya. Oke, kalau udah terlanjur, Anda sudah deposit, terlanjur nggak apa-apa, dibiarkan nanti kita maklumi ya, sampai nanti terbiasa semuanya. Nanti panduan-panduan yang sudah saya unggah di sini yang masih menggunakan eksperimen akan saya hapus ya. Oke, nanti yang rekaman pada hari itu akan saya upload di YouTube biar nanti Anda bisa mengulang kembali. Baik, sekarang silakan siap-siap sekarang. Balik lagi ke menu deposit. Oke, menu deposit, silakan ke menu deposit. Nah, coba kita sekarang pilih new item ya. Kita new item. Oke, misalkan sekarang saya ingin upload TA. Ya, saya ingin upload TA. Berarti kalau TA pilihnya adalah thesis.
Oke, ini miliknya tesis. Kemudian, oke, boleh ke atas, di sini ada net, di bawah juga ada. Nih, ya, mana-mana silakan. Oke, jadi di sini Anda hanya nanti ngambil dua saja, ya. Tesis sama monograf. Kalau nggak monograf, ya tesis. Gitu ya. Tesis ini PA, monograf ini PKN. Silakan di next. Oke, ini kita next saja. Nah, di sini ya, di adik ya. Ini belum berfungsi Promio LL ini, jadi Anda mesti punya filenya dulu. Anda punya empat tadi filenya. Yang pertama abstrak, kemudian apa namanya pendahuluan, pustaka sama ini. Full. Bagaimana kalau misalkan nggak punya? Misalkan baru full, silakan Anda bisa pecah ya. Jadi pecah nanti banyak sekali software-nya, bisa Anda menggunakan ini juga nih, pdf.io. Oke, nanti Anda bisa menggunakan ini, software ini. Nah, ini ya. Di sini ada split nih. Ya, Anda bisa menggunakan split ini. Oke, misalkan nanti saya contohkan satu. Ya. Saya contohkan satu untuk split. Ya, silakan Anda cari. Anda cari PA-nya. Mohon Anda yang masih aktif speakernya coba di off-kan dulu ya. Simut dulu ya. Tidak mengganggu yang lain. Oke, nah ini Anda bisa menggunakan software ini atau silakan yang lain juga boleh, mana-mana ya. Oke, misalkan sebentar. Silakan bisa cari bebas ya, bisa dicari bebas. Sebentar, ini berapa ini ya? Coba saya carikan dulu yang ini ya. Misalkan anggap saja ini TA ya. Anggap saja ini TA. Oke, nah. Silakan Anda cari file lengkapnya. Anda bisa menggunakan pdf.io ya, pdf.io. Nah, jadi nanti kan kelihatan kan mana abstrak. Anggap ini abstrak nih. Anggap ini abstrak nih. Kemudian kalau Anda ingin pecah satu-satu, nah berarti ini ya, tinggal pilih, tinggal nanti di split di bawahnya ini, ya, bagi split. Oke, jadi begitu caranya ya. Jadi nanti silakan di split-split dulu dokumennya. Jadi tiga yang di split, satu itu yang paling lengkap. Baik, nah sekarang kita langsung ke sini. Oke, misalkan saya sudah split tadi ada abstrak ya, silakan tinggal choose file. Ini kita choose file, kita cari filenya. Oke, silakan dicoba ya. Jadi yang belum ini silakan boleh sembarang aja, nggak apa-apa. Jadi, nah sekarang misalkan saya punya ini, misalkan ini abstrak. Oke ya. Nah ini saya upload. Oke. Nah ini abstrak nih. Oke, jadi harus PDF ya. Nah, jadi di sini nanti adik-adik, ini tolong diganti ya. Di sini ada show option nih. Show option. Nah, ini silakan Anda klik show option-nya. Yang perlu diganti di sini adalah yang pertama. Nah, ini Anda pilih karena ini kan PK apa namanya? Tesis atau PKL belum terbit ya. Jadi belum terbit tapi sudah diterima, sudah di accepted atau sudah di ACC oleh dosen penguji dan pembimbing ya. Jadi Anda bisa memilih accepted version. Nah, ini ya. Jadi enggak juga enggak apa-apa. Jadi sekali lagi ini minor. Ketika Anda misalkan lupa mengisi ini tidak akan ditolak oleh petugas ya. Nah, tapi sebaiknya biar Anda rapi, silakan jadi isi. Oke, pilih yang accepted version. Oke, kemudian isi tambahkan misalkan abstrak. Nah, kalau ternyata ini ringkasan, silakan ringkasan boleh mana-mana ya. Oke. Nah, kemudian yang di sini visible to-nya adik-adik ini juga penting nih. Jadi visible to ini artinya di sini ada tiga pilihan ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Nah ini kan karya Anda kan. Karya Anda kan baik yang TA maupun PKL lah. Ini karya Anda. Nah sekarang ketika Anda upload ke Sipora, Anda perlu memberikan izin ke seseorang. Nah jika TA atau PKL Anda ini terbuka untuk orang, bisa didownload oleh semua orang, Anda pilihlah anyone. Nah ya. Nah kebetulan karena ini cuma abstrak, adik-adik. Karena ini cuma abstrak, tuh kan? Jadi nggak apa-apa. Ini diisi anyone. Jangan diisi yang lain ya. Silakan anyone saja. Biar nanti orang itu kan sebelum mau mendownload
full teksnya kita pasti kan membaca itu abstraknya. Ketika tertarik membaca abstrak sama pendahuluan, baru nanti mereka akan mengajukan request. Sama seperti Anda nanti mencari referensi kan. Oke. Nah, lisensinya boleh dikosongkan, boleh seperti ini ya, boleh seperti ini atau menggunakan konsep open access. Kalau open access itu jika orang itu boleh mendownload dan menggunakan. Suara siapa? Ada yang interupsi silakan. Mana ini yang apa? Tes. Ini siapa ini? Oke ya, jadi saya lanjutkan. Mungkin nanti Mbak Lia sudah saya jadikan ke C-host. Mungkin dibantu Mbak ya kalau ada yang. Kalau enggak nanti sama teman-teman yang lain. Oke, jadi adik-adik, jadi nanti ketika Anda memilih yang anyone, nah jadi Anda bisa menentukan lisensinya ya, sama seperti YouTube kan, jadi ada lisensinya. Nah, artinya siapa yang boleh menggunakan atau ini digunakan atau enggak ya. Jadi kalau misalkan ini Anda mengizinkan untuk anyone download, silakan. Boleh nanti pilih yang ini ya. Nah, ini menggunakan Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Jadi ini kita mengizinkan orang itu untuk mendownload, mengcopy, kemudian meng-share kembali, tentunya dengan mencantumkan nanti nama-nama Anda ya di citasinya. Oke. Tapi kalau nanti kita pilih yang bukan anyone, berarti kita nggak mengizinkan ya. Berarti dia harus minta izin dulu ke kita. Oke, silakan. Nah ini yang abstrak ya. Jadi pilih anyone. Jika sudah adik-adik, jika sudah, baru di-update metadatanya. Oke, ini yang pertama ini. Oke, biar nggak mengganggu ini, silakan di hide option. Nah, balik ya. Nah, ini baru pertama ini. Nah, sekarang yang kedua, yang kita upload adalah bab 1. Berarti Anda harus speed dulu bab 1-nya. Oke, berarti saya cari dulu bab 1. Silakan cari bab 1-nya. Oke, ini saya ganti lagi misalkan bab 1 pendahuluan. Pendahuluan. Oke. Caranya sama, tinggal choose file. Nah, ini muncul nih bab 1. Nah, nanti adik-adik saya sarankan kasih nama filenya jangan panjang-panjang ya. Kalau memang di abstrak, kasih aja abstrak. Ini kelihatan nih, abstrak buat PDF nih. Oke, sekarang kita ganti lagi show option sama, ini kita pilih yang accepted version. Ini kita pilih, kemudian kita ganti tambahkan bab 1 pendahuluan. Oke, ini juga sama nih, anyone. Karena kan cuma bab satu saja, bolehlah orang lihat gitu. Oke, ini kita kasih ini aja. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, yang wajib di sini adalah yang tanda bintangnya. Ya, bintang-bintang ini wajib nih. Karena kalau Anda nggak di sini, nah nanti nggak bisa ya. Oke, set person, kemudian update metadata, karena masih ada lagi yang harus kita entry ya, upload. Oke, sudah berhasil. Ini baru 2. Oke, kita tambah lagi. Choose file. Kita tambah lagi. Berarti yang ketiga ini adalah daftar pustaka. Oke, silakan. Berarti mulai dari kata reference atau daftar pustaka, Anda split. Oke, berarti ini daftar pustaka. Ini daftar pustaka. Oke ya. Ini saya show option lagi. Sama. Ini accepted version. Jadi ini baik yang PKL maupun TA sama ya, yang membedakan jadi awal saja. Oke, nah ini berarti daftar. Ini disamakan saja. Jadi deskripsi di sini maksudnya bukan Anda copy isi abstraknya, bukan. Isi referensinya bukan ya. Oke, anyone juga sama. Kita samakan. Update metadata. Nah, yang terakhir adik-adik. Nah, yang terakhir ini kan istilahnya kekayaan Anda secara full dari cover sampai dengan daftar pustaka. Oke, jadi silakan dibuat utuh, tentunya yang sudah disahkan ya. Jangan pernah Anda mengupload jika untuk prajudisium Anda upload dari cover sampai tapi belum disahkan, pasti ditolak, di reject oleh petugas ya. Nah, itu kadang-kadang salah satu sebab ditolak. Jadi sekali lagi silakan cek ya dari dari pengesahannya, yang butuh tanda tangan harus tanda tangan.
Nah, yang butuh stempel harus ada stempelnya. Kalau enggak nanti di reject ya. Oke, misalkan ini misalkan anggap saja ini skripsi ya, skripsi full. Nah. Oke, skripsi full. Oke, nah seperti ini adik-adik. Nah, kalau dia misalkan Anda yang skripsi full, oke, jadi sekali lagi pastikan tip dan triknya adalah jangan pernah Anda upload jika belum ada yang pengesahannya. Misalkan Anda pengesahan tapi nggak ada stempel, nah nanti juga pasti akan ditolak ya. Oke, jadi itu yang wajib secara administrasi. Oke, ini juga sama accepted version. Kemudian tambahkan aja di sini full text boleh ya, full text boleh. Kemudian, nah di sini sebenarnya kan secara ini ya, secara logika ya. Kalau saya karya saya sudah susah payah kan, kita sudah susah payah meneliti dan sebagainya. Nah kan kita butuh protect. Nah, biar nggak semua orang itu bisa menggunakan ya asal-asal kopas lah gitu bahasa sederhananya ya. Nah jadi kita punya kebijakan di Poltek, adik-adik semuanya Anda perlu tahu. Nah jadi yang full text punya Anda ini hanya kita izinkan akses oleh Civitas Akademika ya. Nah jadi terus pilih yang mana? Anda pilih yang register user only. Nah ini kebijakan kita yang terbaru. Kalau yang lama dulu kan kalau di modul-modul saya itu ini repository staff only karena waktu itu kita belum pembahasan sampai sana. Nah jadi karena sudah ada beberapa kebijakan akhirnya kita sepakati di sini nanti Anda pilih yang register user only. Apa artinya adik-adik? Artinya adalah asal Anda punya akun di Sipora Anda bisa download full, download bebas ini ya TA sama PKL ini. Kalau nanti Anda atau petugas perpustakaan ngesetnya seperti ini, ya. Tapi ternyata ketika Anda mau mendownload sudah login tapi nggak bisa. Nah alasannya adalah pasti petugas mengesetnya adalah staff only. Nah sehingga adik-adik jika ada masalah seperti itu nanti bisa langsung menghubungi admin mahasiswa ya, admin Sipora mahasiswa di UPT perpustakaan. Jadi boleh ke Mbak Lia, boleh ke Mbak Riza. Atau kalau misalkan ke saya juga nggak apa-apa, tapi saya terakhir ya, karena saya tangani yang dosen. Nah, kalau yang mahasiswa itu yang menangani adalah Mbak Lia sama Mbak Riza. Jadi itu ya adik-adik ya. Jadi silakan dari awal pilih yang user only. Nah, karena di sini user only bukan anyone, berarti ininya nggak usah di-set, biarkan saja ya, karena kita nggak open access ya. Yang kita open hanya sebagian saja. Jadi cukup sampai di sini adik-adik. Nah, di sini jelas mulai dari sini terlihat perbedaannya ya. Jadi pilih yang user only. Nah, berarti kalau Anda nggak punya akun nggak bisa. Nah, ini paling saya alami itu beberapa kejadian kalau mahasiswa Poltek saya yakin ya. Jadi punya etika, kemudian punya apa ya? Punya basa-basi ketika mau minta apapun pasti ada pengenalan dulu. Ini ada beberapa kali itu saya terima WA ya ke WA saya tiba-tiba tanpa nggak jelas identitasnya maksa gitu ya, maksa mau download. Nah, kemudian saya minta datanya nggak dibalas. Kayak diteror lah modelnya kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi adik-adik, jadi nanti kalau mau cepat dilayani, silakan ya. Jadi perkenalkan diri baik-baik. Kita juga nggak mau dihormati. Tapi peringkat ini etika ya. Biar jelas siapa sih ini gitu kan. Kayak Anda bukain pintu orang kan, ada tamu nggak jelas masa mau dikasih masuk. Nah, kayak gitu ya. Oke, silakan update metadata. Sip. Nah, sudah ya. Jadi Anda perhatikan perbedaannya ya. Jadi kalau yang open di sini dibilang ada ini ya, kalau Anda sudah atur itu di sini bilang available ya, tersedia. Tapi kalau yang Anda kunci di sini Anda dibahasakan restricted to ya, dibatasi hanya kepada user yang telah terdaftar di Sipora. Nah, ini artinya adik-adik ini ya. Sedangkan yang available ini berarti ini yang tersedia, artinya yang bebas, yang open, bisa di-download, dibaca, terserah pokoknya ya. Oke, sampai di sini ada yang kesulitan untuk upload, silakan. Dulu ada beberapa yang WA, kok sempat saya nggak bisa ngupload, error. Nah, error itu yang pertama bisa jadi faktor jaringan ya, bisa jadi faktor jaringan. Yang kedua bisa jadi karena file Anda terlalu besar. Nah, kalau saya karena saya menggunakan dua provider, ketika misalkan jaringan Indosat saya pakai tidak stabil,
Nah, saya gunakan yang XL atau yang lain ya. Silakan. Jadi bisa nanti di apa namanya dicocokkan. Kalau saya pengalaman sih masalah jaringan ya. Sebentar. Ini putus jaringannya ya. Mohon maaf ya, ternyata ada perubahan jaringan, jadi saya putus koneksi ya. Oke, saya tadi sampai mana ya? Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, silakan sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan sampai di sini. Mungkin ada yang kendala, ngapus sampai di sini. Silakan. Karena ini kemarin banyak sekali pertanyaan. Jadi gagal ngupload, kemudian apa yang perlu diupload, silakan. Sekarang biar Anda nggak ada lagi pertanyaan, silakan. Jadi ini jelas sekali ya, jadi abstrak, bab 1 pendahuluan, daftar pustaka, kemudian full text. Tadi saya menjelaskan yang ini ya, jadi sini adik-adik, nanti yang open, di sini bahasanya adalah available, tersedia ya. Sedangkan yang kita batasi hanya yang full text-nya saja. Ini kita melindungi karya adik-adik nih, biar nanti jangan sampai Anda capek-capek, lembur tiap hari tiap malam, lembur. Ternyata orang lain hanya tinggal ganti judul menggunakan punya Anda. Nah, jadi kita menggunakan kebijakan ini ya. Oke, silakan sampai sini. Ini yang resen ini, resen yang tadi atau resen mau bertanya ini? Ini ada Yusuf Fikri, kemudian ada Mas Galung, ada Vera, Norvita, ini resen yang tadi atau resen mau bertanya? Silakan. Kalau misalkan resen yang tadi, mungkin bisa diklik lagi resennya biar hilang ya. Oke, silakan adik-adik. Permisi, Bapak. Oh ya, silakan. Baik, saya Nilan dari jurusan peternakan. Sebenarnya ini bertanya. Untuk sebelumnya saya sudah pernah upload Bapak di Sipora. Ya. Nah, kemudian ternyata saya salah upload file, Bapak. Yang file lengkap itu tidak ada tanda tangan, belum ada tanda tangannya seperti itu. Namun, ya, sudah ada pemberitahuan bahwa laporan saya diterima melalui email seperti itu. Nah, selanjutnya, saya rasa saya sudah menerima email diterima, jadi saya biarkan gitu, Pak. Ternyata ada email susulan itu bahwa ada kesalahan gitu, Pak. Nah, karena saya sudah terlalu lama, akhirnya saya lupa baru konfirmasi kemarin. Kalau saya cek di Google Scholar itu sudah ada laporan saya, namun yang saya cek di Sipora ini judulnya masih belum dipublish seperti itu, Pak. Jadi bagaimana? Oke, kondisi yang terbaru sudah dipublish atau belum yang perubahannya? Yang terbaru sudah saya publish lagi, Pak. Jadi sudah saya upload ulang perbaikannya. Oleh petugas sudah di-approve atau belum? Coba saya cek aja ya. Di sana Anda online enggak? Online enggak di sana? Sekarang online, Bapak. Coba bacakan saya kode akhir karyanya di sini. Kodenya berapa? Yang atas. Bentar, saya nyarinya di mana, Pak? Saya masih masuk yang di bentuk yang tadi, yang di homepage. Seperti ya. Ini. Oh, oke, nanti gini adik-adik juga ya. Jadi ini nanti biar Anda cepat konfirmasi ke petugas. Oke, nanti gini. Silakan masuk ke min depositnya. Silakan masuk min deposit. Sebentar, Bapak. Ini terputus sepertinya. Oke, silakan ya. Nanti yang lain juga silakan. Nah, nanti untuk Anda lebih cepat konfirmasi, terutama nanti kalau ketika mau download ya, ketika mau download. Nah, jadi nanti cukup Anda sertakan item ID-nya atau link-nya saja ya. Nah, kayak tadi misalkan kayak tadi nih, Mbak Ferdianita ini. Saya ada kenal seperti ini. Jadi nanti petugas pasti menanyakan item ID-nya berapa atau link-nya. Nah, jadi ini. Kalau saya di sini ada muncul nih, ada item ID. Ya. Nah, jadi misalkan 8.000. Nah, tinggal nanti disebutkan aja item ID-nya 8.000. Sehingga nanti memudahkan kita mencari ya. Bagaimana cara menambahkannya? Silakan di bawah ini ada nih. Di sini, di bawah ini. Di add kolom. Sudah, Pak. Di mana? Oke. Sudah Anda masuk. Coba pilih yang minute deposit. Minute deposit coba. Minute deposit. Sudah. Minute deposit. Kemudian paling bawah. Di add kolom. Anda bisa lihat layar yang saya share juga nih. Dan di bawah ini ada yang
kata add kolom kan. Nah, di sini bisa nanti Anda tambahkan satu field, satu kolom lagi namanya item ID ya. Cari di sini namanya item ID. Saya kebetulan sudah ada ini, coba saya hapus dulu ya, saya hapus dulu item ID-nya. Ini saya hapus dulu nih. Ya, biar sama dengan Anda. Oke ya, kita hapus dulu ya. Nah, oke, ini sudah nggak ada. Silakan di bawah ini kita cari namanya item ID. Di sini cari, nah ini nih. Oke. Nah, nanti kalau Anda butuh untuk download full, kemudian nanti mau konfirmasi cepat, ketika kalau saya biasanya ketika Anda bertanya, saya pasti tanya nih, berapa item ID-nya gitu biar nanti cepat nyarinya. Oke ya, item ID. Oke, silakan pastikan kemudian add kolom ya. Oke. Nah, nanti otomatis sih akan muncul nih. Nah, ini item ID-nya. Nah, kayak tadi, coba sekarang Ferdianita coba cek. Tadi yang berubah rentah itu berapa item ID-nya? Item ID. Berapa? Muncul enggak? Oh, benar, Bapak. 7550. 7550. Oke, saya cek ya. Nah, tinggal nanti di sini enak ngeceknya. Jadi tinggal saya 7550. Nah, kayak ini pernah ngentri ulang kayaknya ini. Anda ngentri ulang atau memperbaiki yang sudah ada? Iya, jadi kan waktu itu salah Pak ya. Saya perbaiki kemudian diterima. Ternyata yang di dalamnya itu belum ada tanda tangan, jadi disuruh perbaiki ulang. Nah, gitu, Bapak. Maksud saya itu setelah perbaiki ulang itu Anda ngentri baru atau memperbaiki yang lama? Saya ulang lagi, Bapak. Nah, itu makanya ini enggak kebaca ini. Seharusnya kebaca ini. Ini enggak kebaca ini. Nah, jadi gini adik-adik, nanti ketika ada Anda diminta revisi, jangan entry ulang ya, tinggal memperbaiki bagian yang salah. Contoh nih kayak kasusnya Ferdianita ini. Ternyata berarti kan salahnya kan di sini kan ya. Yang seharusnya ada pengesahannya tapi kan enggak ada kan ya. Nah, jadi yang ini. Jadi seharusnya nanti pasti kan petugas akan mengembalikan kan? Pasti petugas akan mengembalikan sehingga nanti status di Sipora Anda seperti ini. Oke, coba Anda lihat di Sipora-nya ya. Oke. Nah, nanti ada beberapa jenisnya. Jadi Anda bisa lihat di item statusnya. Kalau misalkan dia bilang user work area, berarti oleh petugas perpustakaan itu Anda sudah dikembalikan ya. Nah. Jadi gini ini. Misalkan awalnya Ferdianita ini dia awalnya status live arsip ini kan sudah publish nih. Ternyata ketika dicek ulang sama petugas ada yang kurang misalnya. Jadi itu namanya human error ya. Manusia juga pasti ada ini. Nah, jadi ketika Anda dikembalikan oleh petugas nanti berubah menjadi user work area seperti ini. Jadi tidak perlu upload ulang dari ini, tidak perlu Ferdianita nanti dari new item lagi. Cukup di sini nih akan muncul nanti ini ada edit item. Tinggal diedit aja nih. Nah, ini tinggal diedit nih. Nah, kan tinggal diedit bisa langsung ke bagian mana yang perlu diperbaiki. Misalnya, oh tadi bagian upload. Tadi saya salah upload. Seharusnya saya upload yang full text salah. Nah, tinggal ini hapus nih. Nah, ini tinggal hapus aja nih. Oke, kan hapus. Ganti dengan file yang baru. Oke, ini adik-adik ya. Ganti dengan file yang baru. Jangan entry ulang, kasihan petugasnya. Dua kali nanti petugas akan memverifikasi. Jadi sekali aja Anda perbaiki saja bagian yang salah gitu. Oke, jadi anggap ini saya perbaiki ya. Oke, saya perbaiki, saya upload ulang. Misalkan namanya adalah skripsi full revisi, ada kata ref-nya. Oke, ini. Oke. Nah, nanti kalau yang statusnya kayak Ferdianita ini nah seperti ini ya. Oke, jadi tinggal sampaikan aja. Oke, jadi ini yang accepted, kemudian misalkan full text, boleh full text aja, nggak apa-apa. Jadi ini langsung user only. Oke, tinggal di-update, udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, karena Anda ini adalah sudah proses, bisa langsung ya kan? Ini kan bukan baru nih. Kalau yang bukan baru seperti ini, silakan Anda boleh confirm ke petugas, ya. Jadi bahwa sudah melakukan revisi, gitu ya. Enggak juga enggak apa-apa, karena kita juga punya standar ya, bahwa tidak mungkin melebihi dari satu hari, insya Allah ya, asalkan anak tidak salah divisi atau ngaputnya jangan di weekend,
Nah, kalau weekend itu kan orang kan libur, siapa yang buka Sipora gitu. Oke ya, seperti itu. Sudah jelas, Ferdianita? Iya Pak, jadi untuk saya ini lebih baik saya ulang, saya tinggal berbagi saja Pak ya. Gitu. Iya, tinggal upload yang lama aja. Tapi kalau sudah yang lama dihapus nggak yang lama? Yang lama masih ada nggak yang lama? Coba, itu pakai laptop nggak? Pakai laptop ya? Iya, pakai laptop. Coba Anda share screen coba. Coba share screen coba. Pak, biar yang lain juga ini bisa. Saya pakai HP Bapak untuk yang di Zoom-nya. Oh, gitu. Ya, udah enggak apa-apa deh. Atau gini aja, saya rasa sudah jelas tapi ya. Jadi gini, kalau sudah terlanjur kayak gitu tuh silakan karena sudah terlanjur ngentri ulangnya sudah selesai atau enggak ngentri ulangnya? Sudah dikirim lagi atau enggak yang ngentri ulangnya? Ngentri ulangnya sudah saya kirim lagi, Pak. Oh ya, udah. Kira-kira mungkin kalau misalkan sudah ngentri ulang lagi. Seperti itu. Domin kemarin. Ya, enggak apa-apa nanti yang lama Anda bisa hapus atau biar nanti lebih ini karena itu sudah Anda kirim kan ya. Karena Anda sudah kirim, silakan nanti yang lama bisa dihapus. Nanti konfirm aja nanti ke petugas ya. Disampaikan atau jangan dihapus dulu yang lama, jangan dihapus dulu yang lama itu sebagai bukti nanti. Jadi tinggal Anda sampaikan aja sebelumnya pernah ada revisi di bagian ini tapi ngentri ulang. Nah, jadi kalau Anda ngentri ulang itu kan membuang waktu juga kan, dari awal ngulangnya. Jadi kan padahal bisa diperbaiki. Nah, sekarang caranya itu seperti ini caranya ya, Adik-adik ya. Oke. Nah, silakan nanti yang Ferdianita, silakan ya. Boleh menggunakan yang lama silakan. Yang baru karena sudah terlanjur dikirim juga silakan. Cuman karena Anda sudah direvisi, cuman itu aja revisiannya, silakan bisa dikonfirm ke Mbak Lia atau ke Mbak Riza ya, sampaikan. Jadi sebelumnya itu revisi bagian full text yang tidak ada pengesahan, tapi karena ada sesuatu kendala, jadi di-entry ulang ya. Oke, jadi saya lanjutkan dulu. Nanti Ferdianita seperti itu ya. Nanti bisa di follow up ya. Oke, jadi adik-adik. Baik, Pak, nanti. Ya, jadi biasanya bisa diinformasikan untuk nomornya Mbak Lian. Ya, nanti ya nanti insya Allah kita kasih nanti di form bebas pustaka juga ada nanti nomornya Mbak Lian sama Mbak Riza ya. Oke, jadi adik-adik yang rawan salah itu memang di sini. Di bagian upload sama di bagian detail. Kalau yang tipe ini saya rasa aman ya. Oke, kecuali nggak pernah buka panduan baru. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi nanti sekali lagi kalau ada yang salah-salah upload atau salah apa, jangan buat ulang. Tinggal hapus saja ini simbol ini. Bagaimana kalau Anda mau mengurutkan? Saya maunya yang full text ini atas, Pak. Nah, silakan ini ada ini, panah ini. Tinggal geser aja tuh. Tuh, naik kan? Oke, silakan. Nggak harus urut seperti yang panduan. Boleh bebas, terserah Anda sukanya kayak gimana, silakan. Oke, misalkan Anda maunya full text-nya di atas dulu, silakan ya. Boleh mana-mana, nggak jadi masalah. Baik, sekarang saya lanjutkan next. Silakan di next sporanya. Nah, di sini adik-adik. Nah, di sini nanti silakan diisikan judul TA-nya atau judul PKL-nya. Nah, misalkan judulnya adalah ini contoh isian Sipora untuk TA atau skripsi. Silakan nanti Anda isikan dengan judul Anda yang sebenarnya ya. Oke, kemudian di sini Anda isikan abstraknya. Kalau nggak ada abstrak, boleh pakai ringkasan. Jika nggak ada, ya Anda buatlah sendiri ringkasan dari sekian itu kira-kira apa yang ingin Anda simpulkan ya. Yang penting ada ya. Oke. Silakan Anda kopas saja abstraknya. Karena di sini sudah ada kata abstrak, Anda tidak perlu kopas dari kata abstrak yang di dokumennya ya. Langsung saja kontennya. Oke, langsung isinya. Jangan yang ada tulisan abstrak itu enggak usah ya. Langsung isinya. Oke, berikutnya adalah Oke, ini yang terakhir yang sering bertanya nih. Tesis tipenya. Nah, jadi di sini ada kita kan ada yang diploma 3, kemudian ada yang diploma 4, ada yang S2. Nah, kalau Anda yang D3, nanti pilihnya yang diploma, ya. Jadi D3 ke bawah, kalau yang D2 atau apa silakan pilih yang diploma, ya. Oke, silakan nih. Kalau yang D4 silakan pilih yang undergraduate, ya, yang D4 atau S1.
Yang S2 silakan pilih yang master. Nah, yang S3 silakan boleh pilih, kan ada doktoral ya. Oke, itu adik-adik ya. Nah, misalkan ini D4 nih. Oke, saya pilih yang undergraduate, silakan. Kalau ini D4, silakan Anda pilih yang D4. Kemudian thesis name-nya ini di anu aja, ini pilih yang other aja. Ini tak perlu kita isikan ya. Ini kayak gelar ya. Kalau ini enggak usah. Jadi yang kita butuhkan ini aja. Karena ini yang akan ditarik ke RAMA ya, ke RAMA di state print. Kemudian nah ini kreatornya adik-adik. Nah, di sini di kreator ini saya sudah buatkan, nanti kalau Anda bingung, di sini sudah ada ya penjelasannya ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, misalkan kayak ini nih yang saya tambahkan manual, kreator ini nih. Nah, ini. Jadi silakan Anda klik yang tanda tanya ini. Di sini ada panduannya. Jadi ini wajib adik-adik ya, tolong ini diperhatikan, karena nanti ini yang akan terintegrasi dengan Kemdikbud ya. Jadi di sini ada family name, given name, sama name. Nah, karena ini TA ya, adik-adik nanti masukkan nama depannya apa? Misalkan nama depannya Maman ya. Nama belakangnya misalkan Mulyawan. Nah, jangan kebalik ya. Ini nama depan, ini nama belakang. Kalau nama lengkapnya adalah Maman Mulyawan, berarti Maman di sini, Mulyawannya di sini. Oke. Nah, kemudian jadi di sini dijelaskan ya, jika mahasiswa maka wajib diisi dengan format NIM. Nah, ini contohnya adik-adik ini. Lengkap nih. Nah, nanti petugas akan mulai detail ngeceknya di sini nih. Oke, NIM. Jadi jangan langsung NIM-nya langsung. Misalkan NIM 212, jangan ya. Tambahkan ini, ada formatnya ini nih. Oke, ini formatnya. Jadi, oke. Karena Anda mahasiswa, email nggak usah ya. Nanti emailnya di bawah, bukan di sini emailnya. Oke, jadi emailnya nggak di sini ya. Walaupun di sini dibilang garing email, nggak usah adik-adik ya. Oke, nanti saya hapus nanti emailnya ini. Yang mana kan email ini untuk yang dosen ya. Jadi di sini ada. Jika ini dosen, diisikan dengan email ya. Jika mahasiswa, diisikan dengan NIM. Nah, karena Anda mahasiswa, berarti cukup NIM saja. Jangan garing ya, nggak usah. Oke, nah sekarang adik-adik, ini sudah mulai krusial ya. Oke, ini sudah mulai penting. Silakan perhatikan di sini. Kemudian yang ke bawah. Ini kalau Anda PKL, di sini bisa Anda tambahkan tempat PKL-nya ya. Enggak juga enggak apa-apa. Oke, kosongkan juga enggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kontributor. Ini wajib adik-adik nih kontributor ini. Oke, jadi yang pertama ini adalah kreator, siapa pengarang penulisnya. Nah, sekarang PKL sama TA pasti ada pembimbingnya kan. Jadi butuh ini kontributornya. Jadi silakan adik-adik pilih ya. Di sini klik aja. Jika satu orang pemimpinnya, berarti satu aja. Pilih thesis advisor. Ya, kita di sini cari. Nah, ini ya. Silakan pilih thesis advisor. Ini artinya dosen pembimbing. Ya, baik pembimbing PKL maupun pembimbing TA. Oke, misalkan pembimbingnya namanya misalkan Andi ya. Andi Sofyan. Kemudian Anas. Oke. Nah, sekarang kalau Anda bingung cara mengisinya kontributor ini, di sini saya sudah jelaskan ya. Oke, nah ini. Nah, jadi kalau misalkan dosen itu tidak punya NIDN karena dia bukan dosen belum punya NIDN ya, bukan dosen misalkan home base-nya di Poltek, silakan nanti Anda bisa cari NIDK-nya. Jadi kan ada yang dosen tetap itu NIDN, ada yang pakai yang khusus ya. Oke, silakan. Jadi NIDN. Anda boleh cari misalkan di internet, misalkan nih NIDN. Misalkan kalau saya Yunus, ada enggak Polidi? Oke, jadi ada kok ya. Nah, jadi ini silakan nanti Anda bisa tes dengan dosen pembimbing Anda ya. Oke, jadi nanti bisa dites. Saya kebetulan kayaknya belum masuk ya, belum di crawl. Ini Yunus yang lain nih karena banyak sekali namanya Yunus ya. Oke, misalkan coba ini kita tes.
ini ya, Pak Wader 1 ya, surah dan 0. Nah, ini ya. Ini cara paling gampang adik-adik. Nah, kan udah keluar ya. Oke. Nah, ini NID-nya sudah keluar nih. Tinggal nanti adik-adik kopas. Kalau nggak ada, misalkan adik-adik nggak ada, silakan. Jadi WA baik-baik dosen pembimbingnya, tolong apa minta apa namanya minta NIDN-nya. Gitu ya, untuk keperluan di Sipora. Oke, itu caranya adik-adik. Baik. Jadi ini berarti nanti isikan NIDN-nya seperti ini, ya. Misalkan tadi sudah dapat NIDN, berarti isikan. Nah, seperti ini adik-adik nih. Jadi ini wajib adik. Kalau ini salah pasti dirijet nanti ini. Pasti karena tugas lumayan butuh waktu. Kalau cuma layani Anda sih nggak apa-apa, tapi banyak banget ya. Jadi dalam satu hari itu bisa 50-an lebih masih segala yang harus dilayani gitu. Jadi tolong kerjasamanya ya. Oke, ini caranya adik-adik nih. Thesis advisor, kemudian ini NIDN. Oke, nah yang berikutnya adalah nih paling sering kejadian nih adik-adik nih. Ini yang sering kali saya jawab di YouTube nih. Anda sering kali yang bertanya, Pak, saya sudah upload sampai 1 minggu, Pak. Tapi kok nggak ada yang diproses gitu. Ya. Nah, saya pastikan adik-adik ya, kalau sudah lebih dari 2 hari, 3 hari, apalagi 1 minggu, tidak diproses oleh petugas, ya, kemungkinan besar Anda salah memilih yang di sini, ya, di divisi ini. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan apa sih fungsi divisi ini ya. Jadi, fungsi divisi ini adalah tempat nanti Anda menaruh ya, tempat Anda meletakkan file ini tersimpan di mana gitu ya, dan siapa yang bisa mengakses gitu. Nah, misalkan sekarang nih anggap saja ini peternakan ya. Misalkan ini Anda pilih nih mahasiswa ini Maman Mulyawan ini dia mahasiswa jurusan peternakan ya, bisnis unggas. Di sini ada tugas akhir. Nah, ini. Kalau misal Anda pilih ini ya, kalau Anda misal pilih ini kemudian Anda nanti simpan deposit ya. Sampai kapanpun petugas perpustakaan tidak akan memproses Anda. Kenapa? Karena data Anda tidak masuk dalam antrian. Kok bisa? Iya, karena Anda memilih jurusan peternakan, ini yang bisa mengakses hanya admin Sipora jurusan peternakan, Pak Adi di sana, Pak Adi Yatma. Nah, Anda pasti akan dirijek oleh Pak Adi Yatma. Karena tugas Pak Adi Yatma itu bukan untuk melayani TA mahasiswa. Nanti mahasiswa itu ranahnya adalah UPT perpustakaan, gitu ya. Berarti pilih yang mana? Nah, Anda pilih karena ini Anda ingin mengajukan sebagai syarat bebas pustaka, ya. Anda pilih yang perpustakaan. Nah, di Anda scroll ke bawah, cari yang UPT perpustakaan. Nah, ini. Nah, kalau Anda misalkan yang Anda di kampus Bondowoso, tinggal pilih Bondowoso TA, ya. Tapi kalau di kampus utama ya, tinggal pilih nanti perpustakaan nih, perpustakaan tugas akhir undergraduate. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kalau Anda yang S2 nanti pilih perpustakaan tugas akhir pasca sarjana. Yang di D3, D2 pilih yang perpustakaan diploma. Nah, artinya apa adik-adik? Ini artinya Anda mengirimkan file Anda ke UPT perpustakaan untuk dicek. Nah, itu artinya ya. Nah, terus kapan dong nanti file Anda akan dikembalikan ke jurusan Anda? Nah, nanti yang mengembalikan itu adalah tugas kami, UPT, bukan Anda ya. Nah, ketika Anda sudah diterima, nanti insya Allah akan dikembalikan ke jurusannya masing-masing. Oke, seperti itu. Oke, silakan berarti pilih yang perpustakaan, tugas akhir, yang undergraduate, kalau yang S1, D4. Jangan pilih semuanya. Ah, ini saya pilih aja semuanya ini. Ah, jangan gini, ya. Satu aja yang cocok dengan Anda. Oke. Berarti sekali lagi saya tekankan yang paling sering ditolak. Yang pertama, salah mengisikan yang di sini, yang kreator. Ya, yang kreator. Nah, Anda cuma mengisikan ini aja tanpa ada kata NIM. Tapi kadang-kadang sih kalau dia terlalu minor, petugas membantu ya. Petugas yang menambahkan. Tapi kalau misalkan cuma NIM saja, ininya nggak ada, ya kan masa harus dicari satu persatu ya, jadi tolong kerjasamanya ya. Oke, nah sekarang sampai sini dulu silakan, ini lumayan panjang nih. Jadi saya jelaskan yang paling krusial ya, thesis tipenya pastikan sesuai dengan jenjang Anda, D3, D4, S2, kemudian pastikan nama Anda sesuai, nama depan, nama belakang, format NIM-nya sesuai, kemudian
pastikan dosen pembimbing Anda juga sama, ya, sesuai nama depan, nama belakang, dan cara mengisikan NIDN. Jika nggak punya NIDN, nggak punya NIDK, pakai apa dong? Ya, boleh menggunakan NIP, silakan. Tapi selama dia dosen Poltek, ya, apalagi dia PNS, PNPN, pastilah punya NIDN, ya. Kecuali dosen luar, dosen luar biasa. Oke, yang paling penting juga nih, divisi. Jangan salah pilih. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, karena ini belum dipublikasikan, ya, karena baru kita mau publikasikan, belum pernah publik sebelumnya, Anda pilih yang submitted, ya, di status ini submitted. Ini juga minor, kalaupun Anda mengisi publish, impress, unpublish, tidak akan di reject, ya. Nah, tapi biar sama sesuai dengan standar, silakan pilihlah submitted. Oke. Nah, kemudian tahunnya. Tahun berapa TA Anda? Nah, kalau sekarang 2021 berarti 2021. Nanti ini ngelihatnya dari tanggal pengesahan. Ya, kalau misalkan lembar pengesahan Anda itu misalkan tanggal 15 November, berarti di sini pilih November, ya. Berarti ini pilih 15. Nah, ini. Jadi sekali lagi ini ngambilnya dari lembar pengesahan. Oke. Kalau misalkan tanggalnya nggak ada, boleh nggak? Boleh. Yang penting tahunnya. Ya, silakan, boleh. Lengkap lebih bagus. Tidak akan di-reject kalau ini salah, ya, karena ini minor. Kemudian tipe datanya, karena ini bukan karya ilmiah yang dipublikasikan, jadi pilih yang submission, ya. Jadi ini juga sama, mau pilih yang atas, submission, complete, yang bawah ini juga mana-mana tidak akan di-reject, ya, silakan. Jadi cuman kita perlu menyeragamkan, ya. Oke, nah sekarang official URL-nya. Oke, ini dikosongkan. Ini biasanya untuk jurnal nih. Ya, atau Anda pernah upload TA ini di blog pribadi Anda, ya. Anda ingin menyantumkan di sini gitu. Tapi kalau enggak pernah enggak usah. Jadi ini kosongkan saja. Nah, institusinya isikan dengan ini Politeknik Negeri Jember. Nah, ini ya. Jember. Ini kampus kalau ini, ya ini kampus. Oke, nah sekarang di bawah ini ada departemen. Nah, sekali lagi adik-adik, ini harus dibedakan antara divisi dan departemen. Ya, kalau divisi tadi itu tempat Anda upload, ya, tempat nanti Anda upload file TA-nya sehingga bisa di bisa diproses oleh petugas. Kalau departemen ini jenjang Anda di Poltek itu apa, ya? Kan ini kan Anda ini, nama kampus kita kan Poltek. Nah, Anda di Poltek ini jurusannya apa, ya? Prodinya apa, jenjangnya apa? Tinggal pilih nih. Oke, berarti nanti harus sinkron, ya. Jadi antara dengan antara yang Anda pilih, kalau memang di atas Anda undergraduate. Nah, ya, jadi berarti kan D4, ya. Jadi departemen. Berarti tadi kan D4 bisnis unggas. Nah, ini berarti ini kan artinya Anda jurusan peternakan, ya, di Politeknik Negeri Jember, program studi D4 manajemen bisnis unggas. Oke. Kita nggak sampai level jurusan, ya, langsung prodi karena ini sudah standar, ya. Nah, jumlah halaman TA Anda berapa? Kalau misalkan 150, tulis 50. Enggak juga enggak apa-apa, ya, ini enggak wajib. Nah, yang terakhir adik-adik, ini yang lupa di yang belum ada di modul atau tutorial sebelumnya, ya. Nah, nanti kontak email Anda, tolong ini diisikan. Nah, ini beberapa sering di WA oleh petugas perpustakaan karena ini nanti digunakan untuk keperluan Anda didistribusikan. Kan kami sudah ini, sudah daftar pakai email, ya. Maksudnya biar nggak nyari satu-satu. Ketika memproses Anda, membuka file Anda, langsung kedetek, oh ini emailnya siapa, ya. Diisikan aja misalkan Maman, kemudian ini gmail.com. Oke, sekali lagi ya adik-adik, email yang Anda masukkan di sini digunakan oleh petugas untuk berinteraksi dengan Anda, ya, mengirimkan pemberitahuan bahwa Anda sudah lolos berhak untuk mengurus bebas pustaka atau apalah gitu, ya. Jadi ini kontaknya. Jadi tolong diisi, ya. Kadang-kadang kalau misalkan ada kejadian Anda revisi mayor, emailnya nggak ada, nomor HP nggak tersimpan, jadi susah oleh petugas untuk dihubungi, ya. Jadi tolong, ya, ini diisikan. Oke, saya rasa sudah selesai untuk yang sisi yang ini karena yang paling penting itu adalah di sisi upload sama detail. Yang lain ini
yang penting ada. Oke, sampai sini dulu, silakan. Oke. Jadi yang terakhir sampai email ya adik-adik ya, sampai email. Ini saya next. Ini saya next. Nah, kalau yang ini silakan pilih saja rumpun ilmunya ya, yang paling mendekati dengan rumpun ilmunya. Jadi ini kemarin saya nggak sempat buat sampai sedetil mungkin, karena kan nanti kalau terlalu detil ini lumayan. Jadi saya buat ya paling enggak mirip-mirip lah dengan rumpun ilmu Anda ya. Kalau misalkan tadi binis unggas, berarti kan mungkin ada di hewani ya. Coba kita lihat. Nah, misalkan nanti tanpa ternakan. Ya, saya ini ya mirip-mirip lah ya. Karena tadi itu lebih mengarah ke bisnis unggas. Nah, kira-kira yang mana yang cocok nih? Nah, jadi silakan ya. Nah, mungkin ilmu ternakan lah. Nah, mungkin ya silakan nanti Anda yang lebih paham ya. Nah, nanti tinggal add saja. Kalau sudah berhasil nanti ini berubah jadi hitam kayak gini. Kemudian di atas muncul. Nah, kalau salah tinggal remove nih. Nih, tinggal di remove saja kalau salah ini. Ada remove-nya. Oke. Yang terakhir adik-adik. Jadi kalau yang di sini apapun yang Anda pilih tidak akan di reject ya. Nah, cuma nanti kalau Anda salah pilih eman ya. Jadi tolong di ketika dicari nanti di mesin pencari, nah nanti Anda salah rumpun ilmu gitu. Oke, kita next. Nah, di sini adik-adik nih. Di sini ada dua tombol. Oke, mohon maaf jaringan saya kurang stabil ya. Oke. Oke, jadi yang terakhir yang adik-adik. Yang ini. Nah, nanti kalau sudah berhasil tadi di tahap keempat, Anda akan dihadapkan dua tombol ini. Nah, kalau Anda sudah yakin ya, sudah yakin tidak ada yang salah, ya yakin benar semua, jadi silakan pilih deposit item now. Yang ini ya. Silakan pilih yang ini. Kalau sudah yakin benar. Tapi kalau misalkan ini, Anda baru ngentri VLTA tiba-tiba Anda ini, Anda misalnya belum yakin gitu ya, misalnya ada yang kurang. Tinggal pilih save for later. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, jangan khawatir ya. Jadi Anda boleh ngentri dari sekarang, dicicil. Tapi nanti jangan dideposit dulu. Ya, ke saya belum TA, Pak. Saya belum ACC, enggak apa-apa, silakan dicicil dulu biar cepat nanti prejudisiumnya, adik-adik. Oke, tinggal pilih save for later. Contoh ya, saya belum siap nih, belum siap, belum ACC, tapi saya sudah ngentri untuk mencicil. Berarti saya pilih save for later. Oke, silakan. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini adik-adik. Anda bisa mereview kembali nih. Jadi pastikan divisinya adalah perpustakaan tugas akhir undergraduate ya. Oke. Akan langsung terekam kapan Anda terakhir kali mengentrikan ya. Nah, ini nih. Oke. Nah, sekarang kita coba balik ke menu deposit ya, sini. Kita balik ke sini. Nah, ini kan sudah kelihatan nih muncul adik-adik nih. Sudah kelihatan muncul. Kemudian ada simbol bola dunia. Bola dunia ini artinya untuk deposit nih. Ini untuk edit ya. Ini untuk menghapus, ini untuk preview. Nah, ternyata ada yang salah. Nah, tinggal ini, tinggal edit. Nah, ini maksud saya tadi ya, biar kasus kayak Freddy Anita tadi itu tidak terulang kembali ya. Ketika Anda belum mendeposit, itu masih bisa dilakukan editing. Ketika nanti sudah direview oleh petugas, Anda dikembalikan ada yang salah, jangan upload ulang. Tinggal perbaiki bagian yang direvisi oleh petugas. Itu intinya ya. Nah, sekarang kalau sudah ada yakin enggak ada yang salah, Anda kita cek yang upload ya. Oh, udah benar. Detailnya juga benar. Oke, ini detailnya sudah benar. Oke, langsung saja deposit. Oke, deposit item now. Nah, ini saya klik ini. Oke, Anda lihat di sini ada warning ya. Ini sudah berhasil kita deposit, tapi tidak akan muncul di publik sampai sudah dicek oleh editor. Oke, kita lihat. Pasti ini under review. Saya ini sih muncul ini karena saya sebagai admin ya. Kalau Anda nggak muncul tombol-tombol yang tiga ini. Oke, coba sekarang saya cek. Nah, sekarang berubah menjadi under review statusnya adik-adik. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti biarkan petugas perpustakaan bertugas, paling tidak satu hari lah ya, paling lama itu mereka akan bertugas. Jika misalnya nanti Anda sudah tidak ada revisi, maka petugas akan menerima ya. Menerima sehingga nanti berubah menjadi live arsip. Nah, jadi adik-adik yang perlu Anda ketahui, masih ada kelemahan satu di sistem kita ya. Jadi ketika nanti Anda diterima, tidak ada email masuk ke Anda. Makanya nanti akan di email manual oleh petugas.
jadi pastikan emailnya aktif. Nah, tapi jika Anda ditolak, di reject, ada revisi, nah nanti ada email masuk, ya, email masuk. Oke, silakan, saya rasa sudah cukup cara entry-nya. Mungkin ada pertanyaan, silakan, ada yang kesulitan. Oke, silakan. Oke, silakan, Ms. Bahul Munir, silakan. Suaranya masih belum. Ini rasanya mau bertanya atau rasanya yang tadi? Iya, Pak, mau bertanya. Ya, ya, silakan. Ketika item type-nya kemarin kan saya upload untuk laporan PKL-nya itu masih eksperimen, Pak. Bagaimana untuk membenahinya? Oh, nggak apa-apa. Kalau misalkan sekarang statusnya apa? Under review atau user work area? Statusnya? Masih under review, Pak. Oh ya, kalau under review nggak apa-apa. Artinya yang sudah silakan, nggak apa-apa ya. Nanti bisa kok diatur sama petugas. Nah, jadi kita masih transisi, silakan. Jadi nanti untuk yang Anda yang belum, yang akan baru nanti silakan pilih yang monograf. Yang sudah silakan, nggak apa-apa ya. Jadi yang eksperimen nggak apa-apa. Kemudian itu laporan lengkapnya kemarin kan di tutorial masih restricted to untuk staff only, Pak. Itu nggak apa-apa nggak, Pak? Nggak apa-apa. Tadi itu petugas yang punya urusannya, yang sudah-sudah itu ya. Dan terakhir saya tanyakan untuk email Polygy itu apakah masih berlaku ketika mahasiswa sudah lulus nggak, Pak? Nah, kalau itu saya kurang tahu ya, kalau yang email Polygy. Jadi makanya kemarin waktu pertama kali saya mendaftarkan ini kan pernah saya dulu itu pengennya sebagai verifikasi itu adalah email Polygy. Sebenarnya kan dulu kita ada alternatif sebenarnya ya. Jadi seandainya semua Anda ini aktif email Polygy-nya ya, jadi sebenarnya kan bisa saya buka register mandirinya. Karena langsung verifikasinya adalah email Polygy-nya. Nah, cuman karena dulu pernah ada dosen yang sempat ngewapri, jadi karena disampaikan kalau tidak semua itu aktif email Polygy-nya. Nah, sehingga kita buka untuk yang ini. Makanya kita butuh verifikasi ya. Nah, jadi kalau yang email Polygy mungkin nanti cocoknya ditanyakan ke bagian kemahasiswaan ya, yang Ms. Bahul ya. Nah, tapi yang jelas sekarang, email apapun yang Anda gunakan untuk register, ya kita terima ya, tapi nanti ada verifikasi. Nah, makanya ini salah satu kenapa itu lama kita ya, karena butuh waktu satu hari itu, karena kita secara kolektif memverifikasi, jangan sampai ada orang lain yang masuk ya. Apalagi sekarang kan lagi zaman-zamannya web device kan, malware macam masuk. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau semoga kita nggak kena device, kalau itu kena wah bahaya gitu. Jadi ini yang kita hindari ya. Oke, silakan itu ya Ms. Bahul ya, yang sudah silakan biarkan saja. Nah, itu under view-nya itu pastikan ya sesuai dengan divisinya ya. Nah, jadi gini adik-adik, yang ingin saya tekankan itu, jika sudah masuk hari kedua, hari ketiga, tidak ada kejelasan, masih under view aja kan, silakan konfirmasi ya. Siapa tahu Anda salah pilih divisi, atau siapa tahu kelewatan oleh petugas. Kan yang namanya manusia pasti ada unsur-unsur human error-nya gitu ya. Oke, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan selain Ms. Bahul, ada lagi yang ini? Oh, ini maksudnya absennya ya? Maksudnya absennya ya? Yang tadi, minta akses Polygy ya? Iya, Pak, absennya. Oh, ya, sebentar. Silakan, sambil nunggu, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Kita atur dulu. Oke, sebentar ya, kita atur dulu. Ini belum teratur. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Oke, coba sekarang absennya aja, Pak. Sekarang udah teratur. Sekarang email apapun bisa. Ya, silakan. Siapa nih? Galung, silakan. Untuk pengisian family name sama nama itu, kalau panjang itu gimana, Pak? Sebentar, ya. Misal punya saya kan, Galung Tavian Pratama Putra, Pak. Oh ya, nah ini bagus pertanyaannya ini. Sebentar, biar sekalian tak tunjukin ya. Oke, nah ini pertanyaan teman Anda bagus sekali. Nah, karena ini nanti kalau sudah bertebaran di mana-mana kita di dunia maya, nama-nama kita ya, nah, jadi ini berpengaruh.
bagaimana kalau namanya kepanjangan? Nah, jadi ini kalau ini kan dua kata tadi. Coba Galung ya. Namanya apa Galung? Galung Octavian. Terus Octavian Pratama Putra, Pak. Nah, coba satu dulu ya, Galung. Galung Octavian terus Pratama ya. Iya. Oke, Pratama Putra. Nah, kalau kayak gini, gini aja. Nah, nanti yang ini kan nama depan nih. Nanti yang Anda copy yang paling akhir ini aja nih, Putra. Oke, ya ini sebagai nama last name-nya ya. Nah, gini. Iya, ini ya, Galung ya. Oke. Baik, Pak. Karena di sini tidak ada middle name. Kalau ada middle name berarti kan ada nama depan, nama tengah, nama akhir ya. Oke, berarti nanti yang nama suku kata yang paling akhir itu sebagai family name-nya. Sedangkan yang sebelumnya itu sebagai given name-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, silakan ada lagi yang punya pengalaman yang masih masa kendala silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Absennya sudah bisa kan ya? Sudah enggak restricted lagi ya? Oke, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke, nanti ketika Anda sudah mengisikan ini ya, nanti kan kalau sudah diterima, coba sebentar ya. Oke, sekarang ini saya tampilkan ke Anda ya. Nah, oke. Nah ini nanti karena pengisian PKL sama TA ini merupakan salah satu syarat untuk pengurusan bebas pustaka khususnya di masa PPKM ini. Nah, ini sekalian Anda buka ininya ya. Ini sebab saya copykan Anda ke sini. Oke, ini saya copykan ke link chat. Nah, oke. Nah, nanti ini ketika Anda sudah sudah siap mengurus ya, sudah aman. Nah, nanti silakan nanti oleh petugas disiapkan juga form online ya untuk pengajuan bebas tanggungan UPT perpustakaan. Jadi ini. Nah, tadi yang minta nanti kalau ada kendala di sini ada kontaknya Mbak Lia ya, Mbak Amalia, ini kontak beliau ya sama Mbak Riza ini ya. Oke, silakan nanti mana-mana. Jadi kalau ada kendala silakan yang terkait dengan mahasiswa ya, terutama Anda yang 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Saya khawatir itu kemungkinan besarnya pengalaman saya selama ini layani mahasiswa seperti itu. Saya pasti tanya dulu, Anda benar enggak divisinya gitu kan? Ternyata mana-mana tegas mahasiswanya. Ngotot dulu. Benar, Pak. Benar, Pak. Ketika dicek, oh iya, Pak, salah, Pak. Nah, maksud saya seperti itu ya. Jadi tolong dicek dulu ya. Oke. Nah, nanti di sini ada isian nih, Adik-adik nih, lihat nih. Di bawah ini ada isian. Nah, ini link Sipora TA, link Sipora PKL. Ini artinya link yang sudah terbit ya. Kalau ini belum dipublish ini nggak bisa diakses. Oke, kayak tadi kan ini kan item ID-nya ini. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah dipublish link-nya, Anda diminta menampilkan. Contoh nih, misalkan kayak tadi ya, saya carikan misalnya sudah publish mau ngurus bebas pustaka. Oke. Anda nggak perlu login ya, bisa langsung dari ini atau boleh login juga boleh untuk mempercepat, silakan. Misalkan yang perkebunan, tugas akhir perkebunan D3. Oke, misalkan di 2021. Nah, ini ya. Oke, nah jadi ini link yang di atas nih. Nah, tinggal klik aja linknya, copy. Nah, ini yang Anda taruh nanti di sini. Anda taruh di sini. Perhatikan contohnya ya, link Sipora TA. Oke, nah ini sama ya. Ini harus sudah publish adik-adik ini. Kalau belum publish nggak bisa ya. Oke, nah ini yang PKL nih. Nah juga sama, misalkan nanti kodenya adalah 8 misalnya. Kan jelas pasti beda kan nanti kodenya, item ID-nya. Oke, yang tadi nanti sertifikat submitin ya. Sehingga nanti ini beberapa layanan yang nanti Anda bisa lakukan secara online.
Oke, saya rasa sudah cukup yang ingin saya jelaskan, ya, yang paling sering Anda tanyakan, teman-teman Anda yang baik yang sudah lulus maupun yang sedang sekarang, ya. Jadi ini yang saya ingin luruskan biar nanti tidak terjadi kesalahan yang kedua kali. Oke, silakan. Sekarang waktunya diskusi, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sudah paham semua ya? Coba kalau paham semua, coba ini. Kasih reaction coba, bebas reaction-nya. Kalau enggak paham, silakan raise hand, bertanya silakan. Silakan yang Muhammad Sodikin, paham? Galung sudah bisa sekarang ya, paham ya? Oke, nah ini ada nih, Arista Ratna, silakan Arista. Saya mau ditanyakan, silakan. Mana nih Arista ini? Oke, silakan yang ingin bertanya. Atau sudah cukup? Nanti untuk modul, Anda bisa menggunakan yang lama. Nggak apa-apa. Cuma tadi ada beberapa penyesuaian. Ya. Pertama tadi kalau PKL, mulai sejak nanti Anda ikut BIMTEK ini, pilihlah yang monograf. Biar lebih lengkap metadatanya. Tapi yang sudah terlanjur, nggak apa-apa. Itu minor, tidak akan dikembalikan. Ya. Anda dikembalikan jika salah. Nggak ada pengesahannya, kemudian asal upload, nggak jelas isian datanya, nah, itu kan, nah itu pasti dikembalikan gitu. Oke, seperti itu ya. Gimana? Sudah cukup? Oke, saya tunggu sampai jam 10 ya. Kalau sampai jam 10 nggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan ya. Oke, silakan. Ini atau ingin bertanya seputar yang lain juga silakan. Ayo. Silakan Anda bisa simpan kontaknya ya, nanti saya sudah tadi share link yang ini ya, silakan ya. Ke saya juga boleh, cuman ke saya itu terakhir lah ya, karena saya juga menangani teman-teman dosen ya, teman-teman dosen sekolige ya. Nah kalau Anda yang mahasiswa itu terpusat di UPT perpustakaan. Tadi Mbak Riza yang di Bondowoso juga membantu yang di pusat, ada Mbak Amalia juga ya. Oke. Yang penting dikomunikasikan dengan baik-baik saja ya, sampaikan. Oke, nggak ada pertanyaan ya, jelas ya. Baik, saya rasa sudah jelas Mbak Riri ya sebagai moderator. Nah, nanti kalau misalkan nanti Anda yang ingin Anda tanyakan ya, jadi nanti saya upload di YouTube. Nanti Anda bisa tonton kembali video hari ini jika Anda yang kurang jelas ya. Atau nanti Anda bisa langsung tanya ke petugas juga boleh, silakan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yunus. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai, akhirnya sampailah kita di penghujung acara BIMTEK Sipora. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran adik-adik mahasiswa. Mewakili seluruh panitia penyelenggara,